Presiden Joko Widodo berikan undangan khusus kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mengikuti kunjungan ke Ibu Kota Nusantara IKN pada Rabu 1 Oktober 2023. Undangan khusus itu diberikan Jokowi karena Ridwan Kamil merupakan arsitek yang memiliki desain bangunan yang baik. Oleh karena itu, ia meminta Ridwan Kamil melakukan koreksi jika ada desain arsitektur yang kurang baik di IKN. Pak RK itu adalah arsitek ternama yang memiliki desain-desain yang baik, yang kita tahu desainnya misalnya kayak masjid di Jawa Barat, masjid di yang saya tahu di Padang, dan bangunan-bangunan monumental lainnya. Saya kira kami hanya ingin mengajak untuk mengkoreksi kalau ada hal yang kurang baik di terutama yang berkaitan dengan arsitektur di Ibu Kota Nusantara itu. Jokowi juga mengungkap, pada kunjungan itu Ridwan Kamil banyak memberikan masukan. Masukan itu langsung disampaikan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Adapun Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil tampak hadir saat Jokowi melakukan groundbreaking bandara di IKN. Selain mengunjungi IKN, Ridwan Kamil juga mengunjungi pembangunan jalan tol Balikpapan IKN bersama Jokowi. Saat kunjungan itu, Ridwan Kamil terlihat memakai baju batik dengan luaran coklat.